Ini sih kita ngebor manual, Pak. Jadi manual dalam mesin itu sudah kami keliling, sudah bor. Ternyata hasilnya juga kuning. Sebelum untuk air minum sendiri kita dulu beli dari gerobak, kok. Ya, dari gerobak ada yang masuk kita beli, beli gen gitu. Nah, kalau untuk mandi ya orang sini cukup dari air itu ya, seadanya. Kalau untuk dua. Jalan sini aja, Pak. Ini kalau air. Kalau hujan banjir. Sedekah air yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, para tokoh, para sepuh, ini yang tanpa apa namanya yang ngebor sendiri, iya, air tanah. Ini yang ngebor lewat bantuan Samudra Indonesia Peduli. Ini setelah proses filter bantuan dari Samudra Indonesia Peduli. Oke, jadi ini sudah kita apa? Yang ini di. Yang ini udah air tawar. Kemudian kita filtrasi ya. Jadi Bapak Arpani sebagai Ketua DKM Masjid Al Hidayah, alhamdulillah saya berterima kasih pada grup Samudra Indonesia yang telah membagikan air bersih untuk masjid dan musola. Sebelumnya Pak, kita memerlukan air bersih, yaitu sebelumnya air kita itu kotor, kuning. Dan alhamdulillah sekarang sudah menyalur air bersih. Banyak ribuan terima kasih kepada bapak-bapak donatur, kepada grup Samudra Indonesia, para sedekah air yang telah mengasih air bersih pada warga kami. Mudah-mudahan air bor ini melanjut sampai anak cucu kita. Samudra Indonesia, dukung kami untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat akses air bersih di seluruh Indonesia.